Oke, untuk video kali ini buka paket lagi. Kemarin beli perlengkapan untuk servis. Nah, ini adalah opening tools untuk smartphone, karena saya mau rencana mau bongkar tempat servisan. Ini handphone kemarin habis masuk air, terus kameranya agak sedikit buram, kan langsung coba kita servis. Di toolkits ini ada berapa macam ya? Ini ada 16 item yang masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Yang terbutuhkan adalah tiadanya linggis sama untuk pry tool untuk membuka berbagai macam casing, bisa untuk handphone, untuk laptop. Oke, langsung mau saya pakai saja. Oke, dikasih tatakan juga. Wah, lengkap ini linggisannya. Oke, langsung aja kita langsung praktek buat bongkar si Oppo. Ini baru Oppo, harus lewat bawah. Sudah lihat ini kameranya kurang jelas atau masih burik. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Oke, matikan dulu. Jangan lupa, tekannya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Linggisnya yang penting baterai aman dulu, dan soket LCD yang perlu kita pengur adalah karena ke kamera. Oke, ini sudah saya rakit kembali. Sekarang coba kita tes nyala. Thank you.
Kameranya sekarang sudah bening kembali. Oke, sudah bagus. Sekarang tinggal kita rakit kembali. Ternyata. Sudah rapat, sudah bisa kita kembalikan ke pemiliknya. Oke. Oke, sekian review untuk opening tools HP. Terima kasih. Bantu subscribe dan like.